Awas pelan-pelan. Apakah masuk ya? Terus. Wah, masuk sobat TV. Oke sobat TV, balik lagi di Tempe Gaming bareng Sakuroy. Gimana kabar kalian ya? Semoga di pagi ini, di siang ini, di malam ini kalian baik-baik saja. Oke, kalian baik-baik aja, silakan like video ini, silakan komen di bawah. Gimana kabar kalian yang terbaru? Semoga baik-baik aja tetepan ya. Oke, Bang Tempe ini kenapa pakai kostum mekanik? Karena pasti ada sesuatu yang baru. Dan ini ada mobil towing baru nih di Sakura Sales Motor. Ini mobil towing, ya ini kayak truk, gimana ya? Truk ngangkut mobil-mobil baru biasanya gitu loh Sobat MP. Kalian tahu kan gambarnya kayak gimana? Yaudah kita akan cek langsung seperti biasa. Kita akan ambil uang dulu di sini. Ada 1 juta lumayan. Mantap. Wih, tapi 2000 yen. Ya, karena kita pakai Sakura Sales Motor versinya Ichal Corp yang mobil tanpa atap itu ya. Oke, lanjut kita akan menuju lokasi. Ini karena kita bakal nge-reviewnya bareng bocil-bocil TK di Sakura Sales Motor ya. Bocil anak TK kecil. Tapi wajahnya wajah-wajah tua saja gitu Sobat MP. Aneh ya. Oke, nah ini Sobat Emi, mobil barunya tanpa atap. Oh my god. So, kalau kalian masih belum punya mobil kayak gini, silakan komen di bawah juga. Karena Bang Tembe udah nyiapin linknya yang kemarin Sobat Emi. Silakan kalian cek sendiri, kalian scroll videonya Bang Tembe ya. Oke. Oke, action drive. Jadi kita langsung menuju lokasi dulu, lokasi Sakurai sama teman-teman yang lain biar pada rame Sobat MP. Oke. Karena kalau sendirian kan kurang seru nih Sobat MP ya. Jadi kita bakalan seru-seruan rame-rame bareng teman-teman yang lain. Kita lewat mana nih? Oh, lewat sini, lewat sini. Di sini ada gang sempit Sobat MP. Jadi kita harus masuk ke sini dulu Sobat MP. Let's go. Ini namanya jalan pintas ya. Oke, langsung masuk pelan-pelan. Oke, mantap Sobat MP. Siapa yang belum pernah lewat sini? Jadi ini Bang Tempe kasih tahu di sini ada jalan sempit. Belok sini. Untung aja Sobat Tempe nggak salah. Salah kita. Tolong. Waduh. Lewat mana dong? Oh ini nih. Oke, lanjut. Gas. Nah Sobat Tempe di sebelah sini ya. Habis ini kita belok kiri. Kita jemput teman-teman yang lain. Oke, belok. Jadi kita langsung ke TK dulu Sobat Tempe. Supaya ngajak teman-teman bocil yang lain. Karena si Sakura lagi ada kegiatan di sana ya. Oke. Karena kemarin tuh pada seneng banget katanya kalau ada truk baru, ada mobil baru, silahkan ajak teman-teman bocil di sini ya, teman-teman TK di sini. Oke. Jadi Bang Roy harus mengajak mereka bareng-bareng. No. Wah, ini disiapin mobil nih. Ini mobil pickup ini disiapin khusus untuk mengangkut para bocil-bocil ini. Tuh, lihat tuh ada yang lari-larian lagi. Noh, Sakura mana ya Sakurai? Mana gue tahu. Kalau aja lo tahu. Sakurai mana? Coba ayo masuk dulu. Sakurai di mana? Oh, itu. Lah, lagi main apa tuh? Lagi main berenang-berenangan kayaknya Sobat MP. Ada. Jadi gurunya ya. Oke. Ayo Sakurai, gimana udah siap belum? Ya Bang, sebentar Bang. Ini mereka kayaknya lagi seru banget nih soalnya. Ya sih ya, tapi mereka lagi ngapain nih? Ini senam apa-apa Sakurai? Kok gini banget senamnya? Udah, Bang Roy gak bakalan tahu. Ini senam alami. Jadi ini untuk perkembangan otot-otot perut ya. Jadi mulai kecil itu dilatih otot perutnya biar lentur gitu, Bang Roy. Ya, baru tahu ada senam model kayak gini. Ya udah cepet ayo, ini udah jam 10 nih. Bentar lagi kalau jam 11 nanti truknya berangkat lagi ya. Ya moga-moga aja nggak berangkat. Cepetan ayo. Oke, bye Bang. Siap, Bang. Oke, ayo cepetan semua. Ayo Sakurai. Nah, oke, jadi kita langsung menuju lokasi di mana ada truk baru ya, truk towing. Truk derek Sakura Simulator. Ini bukan truk derek biasa, ini truk towing yang bisa mengangkut semuanya Sobat TV. Nah, kita siapin ini ya Sobat TV. Ayo. Ayo naik sini. Oke, action drive. Mana action drive? Enggak ada action drive sih Sobat TV. Bentar. Kita ini nih. Oke, ayo. Semua naik sini. Sakura mana Sakura? Oke, yang lain juga ikut. Mana yang lain? Yang lain mana? Oke, ayo. Silakan naik semua. 5 menit kemudian. Naik semua biar Sakura nanti sama bocil satu itu ikut ya. Sekarang kita mundur dulu, pelan-pelan, awas, jangan sampai berantem, awas, pelan-pelan. Aduh, waduh, bahaya ini, pasti error nih, pasti error. Tuh kan, pada lari kan. The next day. Oke, ayo, yaudah, ayo, kita terlanjur, gak usah pakai
pick up ya. Lari-lari aja udah sampai Sobat MP. Ya ampun. Nah, ini dia Sobat MP truk barunya ya. Jadi truk towing namanya Sobat MP. Oke, ini namanya truk towing tuh kan. Keren banget nih Sobat MP. Jadi ini biasanya dipakai muatan mobil-mobil baru gitu Sobat MP. Jadi mobil baru biasanya kalau diantar ke dealer, dia pakai muatan kayak gini. Tuh, lihat nih ya. Lihat nih, dibikin semirip mungkin Sobat MP. Rodanya juga roda-roda kaleng ya. Roda kaleng, velgnya masih velg kaleng, tapi ini berkilau dan keren banget Sobat MP. Tuh, kan ada dua lantai di sini, yang atas sama yang bawah. Jadi muat berapa nanti kita akan coba Sobat MP. Sebagai percobaan kita akan bikin ini nih ya, di mobil pickup tadi. Kita ambil dulu mobil pickupnya. Berlama-lama kemudian. Oke, kita akan coba Sobat MP. Kita akan coba-coba menaikkan ini mobil pickup. Oke, stop. Mundur dulu. Kita ancang-ancang dulu, bikin ancang-ancang yang bagus. Oke. Oke, awas naik-naik pelan-pelan. Dan awas dikit lagi. Apakah bisa? Naik. Oke, naik. Waduh, mantap. Woi, naik. Woi, mentok ya. Aduh. Nah, turun dulu. Waduh, ternyata mentok Sobat MP. Ya, ini kalau mobilnya agak kecilan dikit bisa nih Sobat MP. Oke, kita akan coba ya. Bentar, kita mundurin dulu. Kita mundurin dulu nih. Mundur dulu. Kita percobaan pakai mobil props ya. Oke, bentar. Kita taruh sini dulu ya. Action. Terus kita akan coba munculin mobil props ya. Kita munculin di sini mobil propsnya. Berarti vehicle. Pilih simple car mini. Oh, terlalu besar, jangan ini. Yang ini aja. Oh, bukan. Yang ini kali ya. Nah, ini. Kita akan coba apakah ini bisa masuk. Oke, ayo masuk. Oke. Awas pelan-pelan. Apakah masuk ya? Oh, terus. Terus. Wah, masuk Sobat MP. Iya. Keren. Jadi ini bisa muat Sobat MP. Nah, kayak gini nih ya. Jadi ini bisa muat berapa mobil kira-kira ada? 1 2 Oh, ada 2. Bisa 3 Sobat MP, bisa 3 mobil. Berarti yang atas 3, bawah 3 berarti 6. Wah, keren banget ya. Wih, jadi ini depannya juga mantep. Kepalanya juga dibikin sama persis nih sama truk aslinya Sobat MP ya. Coba apakah kita bisa masuk juga? Bentar. Nah, wih, mantep. Ya, Sakura mau duduk nggak? Dah, bisa Sobat MP. Nah, keren kan ya. Terus kita akan cek dalamnya ini. Ada apa aja? Dashboard. Ada apa namanya? Setirnya, ada persnelingnya. Semuanya lengkap di sini Sobat MP. Dan seandainya ini ada props ID-nya, pasti bisa dijalan Sobat MP. Karena ini props ID-nya non-editable, jadi belum bisa dijalanin untuk sementara waktu. Tapi bisa buat kalian review dan bisa buat kalian main drama nih di Sakura School Simulator. Keren banget nih ya. Oke, kita lompat dulu, kita keluar. Kita pakai jetpack dulu, keluar. Nah, oke. Woi Sobat MP, jadi bisa kalian coba nih, isi ya. Semua mobil-mobil di Sakura Simulator bisa kalian muat di sini. Nah, buat kalian nih yang mau tahu ID-nya, nih Bang Tim kasih tahu ID-nya ya. Ini ID-nya 3116474350958. Car carrier car, mobil mengangkut mobil gitu. Dari Iron Eagle, bisa kalian download dan kalian cek sendiri seperti apa sih truk pengangkut mobil ini di Sakura Sumatera namanya truk towing ini. Ya, Sobat MP keren kan? Ingat sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari Sakura School Simulator dan TB Gaming. Dan buat kalian yang punya ID, silahkan komen di bawah biar gak ketinggalan juga, oke? See you next time. Bye-bye.